Idul Fitri. Mohon maaf, lahir dan batin. Nah, sekarang saya lagi OTW buat sholat Idul Fitri di Washington Square Park, sebuah taman ikonik yang setiap sholat id jadi lokasi buat sholat Idul Fitri warga muslim di New York. Allahu Akbar. Di sini rasanya sama kayak di Indonesia ya, karena di lapangan terbuka. Sama mengharukan ya, karena kayak oh ternyata sebegini besar komunitasnya, terus juga saling support satu sama lain. Nanti sore kita ke KJRI, kita mau silaturahmi sama masyarakat Indonesia yang lain. Pastinya ngincer opor ayam, seberapa banyak kayaknya 2 piring lah bisa lah ya. Sebanyak-banyaknya ya kalau bisa. Kalau aku akan sholat id di Masjid Komunitas Indonesia di Imam Center di Maryland. Mereka ada 3 shift, aku akan coba sholat di shift yang ketiga yaitu di jam 10 pagi. Banget bisa kumpul-kumpul sama orang Indonesia, jadi walaupun jauh dari rumah, jadi kayak berasa di rumah. Sekarang saya dan dua teman saya, kita mau halal bihalal kemana? KJRI! Dan di Wisma Indonesia, kediaman Dubes RI di Washington DC, sambil mengobati kerinduan sama makanan Indonesia. Kalau di Indonesia kan kita lebaran bisa sampai hari ketiga. Iya, di sini kita cuma sehari doang. Jadi makanya harus cuti lagi. Benar, itu harus ambil cuti. Our county because there's a lot of Muslims. Last year they made it official when Eid comes they're gonna have school off that day. Berbeda pilihan kita, tapi kita tetap satu. Kita tetap Indonesia, pilihan kita satu, Indonesia. Kalau lebaran tempat kalian gimana? Seru nggak? Ceritain di kolom komen ya.